Ini tunjuk you macam nak set lah, first you on lah. Lepas tu ini fueling punya masalah. So you feeling you boleh ini 4.37 second, atau you boleh ini button lah, dia maximum 43.7 second boleh. So dia boleh adjust lah 4.3. Okay, and then so you mau itu set dia punya masa, ini isi dengan masa lah. So yang paling mudah punya ialah ini setting. Ini bawah sekali, ini setting ya. So macam you kasih satu cawan ya, lepas tu you letak, you start isi. Tengok sampai you nak mia itu itu level, you tekan berhenti. Okay, dia sudah ada itu masa. So you tengoklah itu cawan ya, itu jika kurang sikit dia you boleh tambah lebih masa lah. So ini setting ya. So ini masa sini ya, maybe ya you 8 second lah. Ini 8 second lah. Yang ini nombor 2 mia itu okey, ini sudah set. Okey, ini nombor 2 mia itu tunggu mia itu means a second potong mia masalah, tunggulah. So macam you set itu auto ah, dia start dia isi 8 saat lah. Lepas itu 8 saat dia tunggu 2 saat, dia lagi start lagi botol baru. So dalam 2 saat ni you tukar botol lah. Biasa dia orang cepat ni orang baru boleh pakai ni lah. Okay, so ini counter lah, tadi sudah isi 4 lah. So you boleh set to 00, you check semula lah. Okay, itu yang paling mudah ni saja. So ini ya, you boleh mau tambah sikit. Ini boleh lah. Ini ya, you jika mau pakai pedal, ini pedal pun boleh, tekan pedal dia start sampai dia 8 saat dia berhenti. So you okay, then you boleh tunggu lagi dia berhenti. Okay, dua botol lah sudah. So itu saja. Yang ini auto lah. Ini pedal lah, guna pedal. Ini you tekan macam mau nak isi sikit-sikit, itu boleh lah.